Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat sore, teman. Jadi sore ini saya sudah siapkan ini, yaitu media tanam. Media tanamnya, teman, sudah kita campur. Dan kita akan tanam ini bersama Naila. Apa itu, Dek? Melon. Melon. Kita coba nanam melon di sini. Mudah-mudahan berhasil. Tadi barusan saya selesai membuat media tanam dan akan saya tanam di pinggiran sini. Oke, teman, bismillah kita tanam. Tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Nih media tanamnya, teman-teman. Kayak gini. Terus kita aduk lagi. Jadi sikok lagi. Kita aduk dengan tanah biasa. Tuh media tanamnya. Mana, Dik? Sikok dulu. Dua. Nanti enggak tumbuh, Dik. Oke, teman-teman, bismillah kita tanam. Nih bibitnya, ini jenis melon. Tuh. Kita tutup. Nih. Dua, jadi kalau seandainya gagal satu, masih ada satu. Lagi. Ada satu lagi teman-teman. Ada satu lagi teman-teman ya. Ini mau ditanam. Menggunakan media tanam, teman-teman. Biasanya kalau terong kita itu luar biasa subur. Satu, ini mana, Dek? Sudah masuk. Ah, ini. Sudah. 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 Juga. Ini juga. Aduk. Tidak aduk. Abang kaki enak nanam. Dia makan dulu. Kami nanam melon, Bang. Dek. Masukin, Dek. Aku mulai. Masukin. Tiga. Udah ya. Ini banyak ya, Dek. Enam kali. Malu ah. Makan tanggungnya. Eh.
Jangan itu, jangan, jangan. Jom. 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 Aduk, aduk. Aduk, aduk. Aduk, aduk, aduk. Aduk, aduk, aduk. Aduk, aduk, aduk. Aduk, aduk, aduk. Diaduk, aduk. Jam taman. Taman. Akar, Dek. Nanti aja motongnya. Tubuh. Lagi ya. Sini lagi. Ini lagi. Kocok, kocok, kocok. Kocok, kocok, kocok. Kocok, kocok, kocok. Dede ya, kotor tangan tuh. Gak apa-apa, jatuh. Nah, mani. Mani. Tayu lah. Cacadu ada tayu lah. Jadi teksturnya berubah, teman-teman, setelah kita campur dengan media tanam seperti ini teksturnya. Jadi satu orang banyak dua. Dua. Biarlah, biarlah. Ini juga. Satu. Dah. Dah. Banyak, Dek? Apa? Banyak. Ya. Kan ini kocok, kocok, kocok. Kocok, kocok, kocok. Kocok, kocok. Hilang boleh itu di tangan. Ini. Dan tangan kamu tuh. Eh, itu lagi gimana? Enggak. Mau ya? Nah, dulu. Biarlah dulu. Tuh, habis. Habis.
Selesai. Oke, alhamdulillah teman-teman ini dapat 3 baris. Alhamdulillah selesai teman-teman nanam. Ini masih ada media tanam. Kita akan coba tanam cabai sisa media tanamnya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan pindah ini bibit cabai. Ini ada yang 5 batang. Kita coba hidupkan 2 aja teman-teman. Ini kita hidupin 2. Yang ini sama yang ini aja. Yang ini kita ambil. Oh, jadi kita pindahin teman-teman. Ini ada 4 batang juga. Kita ambil juga. Nah, yang ini teman-teman. Ini ada 1, 2. Kita ambil juga teman-teman. Ini jangan terlalu kerap. Nah, ini dia teman anaknya yang kita cabut dari penyemaian ini karena terlalu rapat, takutnya kurang subur teman, jadi kita pindahin ke arah depan teman. Nah teman, jadi di sebelah sana sudah kita tanam melon dan di sebelah sini kita tanam cabai. Biasa kita gunakan media tanam. Jadi tanamnya itu satu pokok aja teman-teman, makan waktu. Nah, kita menggunakan media tanam. Oke, bismillah teman-teman. Tuh. Wah, cabainya teman-teman. Mudah-mudahan tumbuh subur. Apa sih? Ini ubi. Hah? Ini dia bagus kalau jalan yang ada. Kita ambil gede-gede dulu, teman-teman.
Tapi ini nah itu dia teman-teman, di atas rumah pohon ini ada burung hantu. Tuh kalian bisa lihat burung hantunya teman-teman, bertengger di atas rumah pohonnya Meli. Tuh. Matanya keluar. Nah. Tapi kalau di zoom teman-teman, karena kita menggunakan kamera ini, jadi nggak terlalu jelas tuh teman-teman burung hantunya. Jadi burung hantu inilah yang sering ke tempatnya Meli nih. Tuh lari dia teman-teman. Jadi rumah pohonnya Meli ini sering dimasuki burung hantu.
serem ya pohonnya Melina mandor. Nih. Karena burung hantu yang jenis ini, jenis burung elang putih kayak di sini nyebutnya teman, itu walaupun lubangnya kecil-kecil kayak gitu bisa masuk. Sedikit ngeri teman. Di tempat tinggalnya burung elang dan juga sering juga di pohon ini teman dia. Sering bertengger di pohon ini juga. Tuh. Dan kalau siang sering di hutan ini, teman. Kalau siang dia tidurnya di hutan ini. Nah, burung hantu itu kalau siang dia tidur, teman. Di sana pondok kita. Jadi dari sini teman yang akan kita garap langsung dari sini ke sana untuk kebun. Dan yang ini yang belum kita bersihkan, jadi kita ambil lurus dari sana. Terus tempat kita yang kemarin membersihkan, jadi ke sini teman. Kita akan coba bersihkan, kita luruskan dengan lokasi rumah pohon ini supaya rumah pohon ini enggak terlalu serem kalau udah kita bersihkan. Nih. Itu rumah pohonnya di sana. Jadi yang ini harus kita bersihkan. Mungkin kalau pohonnya enggak kita potong atau kita tebang, cuma kita bersihkan aja, takutnya di sini juga Naila sering main. Kalau semak seperti ini teman, itu bahaya. Tuh, di sana pohon karet yang tersisa, pohon karetnya teman. Nah, di sini ada manis. Tuh, mata manis teman. Nyala. Manis. 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 Ya, jalan, jalan. Gak mau, udah tinggalin kamu. Jalan ke sini, kita terus ke sini karena marah ke sini, teman. Nih. Ini kita bersihkan dan nanti kita cocok tanam juga di sini. Ini cabai yang kita tanam tadi. Jadi cabainya dapat 3 teman, 3 baris. Tuh. Ini seger, langsung seger kayaknya teman. Ini cabainya. Dan di sini tadi melon dapat 3 baris juga. Jadi di sini tanaman kita ini semangka. Kita tanam semangka di sini teman. Manis nih, ikut terus manis. Ini semangka yang kita tanam di sini, nanti mungkin semangka langsung sampai ke ujung sana sebelah atau seberang jalan. Sini akan kita tanam cabai, terong mungkin karena bibit terong ada teman. Di sana tinggal pembuangan tunggul-tunggul dan siap ditanami juga seperti ini teman. Nih, jadi yang udah kita tanam seperti ini lahannya. Udah kita bersihkan. Tuh. Mungkin sampai ke sana nanti terus kita akan mencoba menanam teman. Jadi kalau untuk cabai mungkin akan kita tambahi. Mungkin sampai ke belakang sana. Tuh. Nanti terong sebelahnya. Dan yang di sini teman saya masih bingung.
yang arah depan pondok koyu ini akan kita tanami apa. Kita masih bingung ini mau ditanam apa. Kalau di belakangnya belum kita bersihkan, teman-teman. Ini juga kita akan coba pertanaman juga, teman-teman. Di bagian belakang sini. Nih. Ini nanti kita bersihkan, akan kita tanami juga, teman-teman. Karena di sini masih berserakan, jadi kita harus panduk. Jadi kegiatan kita itu banyak sekali. Itu moheng, teman-teman, di sana, teman-teman. Matanya. Kalau di sini itu tinggal lagi pinggiran sini. Kemarin sudah saya panduk-panduk juga, teman-teman. Yang di arah sana. Di sini alhamdulillah yang kita tanam tumbuh subur, termasuk cabai, terong. Alhamdulillah, teman-teman. Tinggal lagi kita yang di sebelah sini. Kemarin sudah mulai saya panduk-panduk. Di sana juga, teman-teman, itu. Tapi karena di sini tuh hujannya banyak sekali, hampir setiap hari, jadi untuk proses pembersihan sedikit terkendala. Mungkin kita akan bersihkan atau membabat-babat aja, teman-teman. Nah, di sini stroberi udah mulai bercabang, mudah-mudahan semakin banyak tunasnya, teman-teman. Ini kangkung. Kangkung juga ini. Tadi ada ibunya Randy. Jadi mulai dipanen juga, teman-teman, tuh kangkungnya. Alhamdulillah, kangkung kita udah panen. Dan untuk yang di sini, itu bibit kita tumbuh subur, teman-teman, tuh. Udah mulai berdaun juga. Jadi di sebelah sini, kemarin kita terbas sama Bang Frankie, sama keponakan saya, teman-teman. Di sini udah mulai kita bersihkan juga, tuh. Alhamdulillah ini sedikit jauh dari pondok. Sekarang hutannya, teman-teman. Ini yang kita bersihkan sedikit jauh dari pondok. Jadi kita manfaatkan juga lahannya, teman-teman. Alhamdulillah. Sini. Tinggal lagi proses pembersihan. Dan mulai pula kita bercocok tanam. Jadi yang masih terbengkalai belum tersentuh. Kegiatan kita itu bagian depan, teman-teman. Ini padahal bagian depan, tapi belum kita bersihkan. Nah, di sini bagian tanaman ubi rambat, nanti akan kita bongkar. Kita cari tempat lain, teman-teman, untuk menanam ubi rambat. Ini bagian depan tempat kebun semangka kita kemarin. Nah, yang masih semak daerah sini, teman-teman. Nih, tanaman keladi kita. Sini sebenarnya udah ada tanaman itu pisang. Sini ada ini petai, teman-teman. Di bawahnya ada ubi rambat juga. Nih, tapi bercampur dengan rumput, teman-teman. Sini ada pisang juga, teman-teman. Sini ada ini. Tapi enggak terlalu subur ini, teman-teman. Nih. Gendula. Kurang terlalu subur. Dan di sini ini singkong akulasi yang kita tanam pertama kali menggunakan singkong dua kali tanam atau yang tanaman kedua. Ini isinya, teman-teman, ini udah hampir satu paha dan ini satu bulan lagi atau dua bulan lagi bisa panen. Kita coba bongkar nanti, kita lihat isinya seperti apa. Dan target saya isinya ini, teman-teman, itu kurang lebih 50 kilo. Tuh, rating habis. Jadi mudah-mudahan berhasil, teman-teman. Karena target saya 50 kilo ini. Tuh. Nah, jadi di sebelah ubi karet ini tadi, teman-teman, itu ubi karetnya di sebelah sini kemarin sudah kita bersihkan juga. Ini tinggal sedikit lagi dan udah mulai kita tanami. Di sini kita tanami ya. Singkong akulasi. Ini singkong akulasinya. Wah, bertunas lagi, teman-teman, ini. Jadi tunasnya harus kita rajin kita buang, teman-teman. Karena kita hidupkan bagian atas saja.
Tuh alhamdulillah tunasnya teman-teman subur, di sana juga subur. Dan di sini belum kita tanami apa-apa. Kita coba tanami mungkin selong atau selong aja teman-teman. Dan kita tanami atau kita tambahi dengan pohon pisang. Karena di sini sudah kita tanami pohon pisang. Dan alhamdulillah teman-teman. Nih. Pohon pisangnya udah mulai berbuah juga yang di sini. Ini jenis pisang lilin yang sering dibuat pisang molen, teman-teman. Nih, alhamdulillah udah mulai berbuah. Tuh, yang ini yang besar. Ini pisang udang, kalau bahasa sini pisang udang, teman-teman. Buahnya merah. Juga udah mulai sepertinya mau berbuah juga. Dan di sini yang belum kita tanami, ini udah kita bersihkan kemarin. Tinggal lagi proses pembersihan rumput liar. Jadi target kita di sini, teman-teman. Pembersihan di sini juga. Ini banyak sekali kegiatan ini, teman-teman. Pembersihan. Dan untuk bagian sini, jalannya juga belum kita rancang bagian tengah-tengahnya, teman-teman. Nanti juga kita rancang. Kemarin sudah kita tanam bunga. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh tuh. Tapi tunggul-tunggulnya belum kita bersihkan. Nanti coba kita bersihkan juga, teman-teman. Nih.